Kedah nak masuk kita punya Stadium Nasional Bukit Jalil untuk final PLFA JDT versus Terengganu FC. Mungkin ramai orang nak belajar cakap Terengganu atau logat Terengganu kalau kita tengok banner-banner dia tau. Banyak tu. Teluk Paku hadir. Orang mari Teluk Paku. Orang memang sporting, memang heboh gila. Semangat kesukanan yang tinggi. Ini yang kita nak. Itu dia. Hampa ready dah ni nak pergi ke Stadium Nasional Bukit Jalil untuk tengok perlawanan akhir antara Terengganu FC dan juga JDT. Jadi yelah, sekarang ni yang menjadi masalahnya sebab apa? Sebab kita duk tunggu Mat Syah dengan UA ni. Mana set-set ni duk sapa-sapa lagi? Tengok cerita, mungkin dia akan tunggu Linung, so kita akan bagi pas dia ke dia. Oh, kalau bab-bab gini kot, lemah lah. Tahulah bukan lagi awak-awak je tau. Tak apa, kita jumpa Mat Syah dengan apa dengan Iwe. Oh, Iset tak ada eh. Dengan Iwe dekat Stadium Nasional Bukit Jalil. Jadi, jom! So, sekarang ni kita dah nak masuk kita punya Stadium Nasional Bukit Jalil untuk final PLFA JDT versus Terengganu FC. So kita nak rehearsal tu kalau sempat. Jom. Jom. Mari. Jom. Mari kita. Wakil daripada Astro Radio. Okay. Bukan Gegar Sumber Radio. Okay. Kita juga besar. Pertama kalinya saya sekarang ni berada di dalam Stadium Nasional Bukit Jalil buat pertama kalinya juga sebenarnya untuk final eh. Saya tak tahu, saya betul-betul terharu sebab hari ini saya akan bersama-sama dengan semua penyokong-penyokong Terengganu untuk lawangnya JDT. Sekarang ni jadi kita nak bagi kita dudukkan stadium tim Terengganu kita bagi, tim Johor kita bagi. Dia suasana gini supaya suasana makin gula. Kita duduk buku siso. Oh, siso kau pergi yang makin gula lah. Haa, buat rumah. Buat lapar lah. So, inilah dia masanya. Kita masuk ke padang. Cendai semua dah bawa untuk kita bagi dekat penyokong-penyokong yang dah stay. Tunggu untuk game start. Di Stadium Nasional Bukit Jalil untuk final PLFA Terengganu FC dan juga JDT. Jadi kami dari Astro Radio akan ada satu game permainan. Simple-simple je, kita nak bagi banyak hadiah. Bu, Kanu lah. Kau ambil JDT lah, Bu. Alah. Kita JDT. Bu tak ada, Kelantan tak ada. Oh, kita fight. Mungkin ramai orang nak belajar cakap Terengganu atau logat Terengganu kalau kita tengok banner-banner dia tau. Banyak tu. Teluk Paku hadir. Orang mari Teluk Paku. Nak suasana je. Ha, tu rasa besuk tu nak suasana je tu. Tadi Aswak ada sebut nak kau suasana je. Nak kau suasana je ni sebenarnya dia siap ada nombor siri. Nombor siri 442 ini maknanya ejen kimia atau ayuh kita. Ejen kimia nak kau suasana 442. Mana? Dia ada main ni. Tim Terengganu tengah nak rasa suasana di tengah padang eh. Mantap, Terengganu set kita, Terengganu. Faham ni final game mana yang mereka tak sabar
juga mencipta sejarah selepas 11 tahun tak masuk final. Saya rasa this is the time untuk Terengganu sekali lagi bawa pulang piala lah. Baik. Pulak Terengganu. Terima kasih bang. Gua tahu lu mesti boleh bikin ni kan. Okey, budak-budak dia kita support semua, kita kasih sokongan yang terpadu sekali. Malam ni garanti kita mesti TV. Tempat laluan khas untuk menyaksikan perlawanan jadi kita minta Terengganu. Lama tak rasa environment macam ni tau. So hari ni kita akan berasa lagi final Piala FA 2022. Tapi kali ni kita jumpa tim yang memang betul-betul powerful lah. Menang kalah tu adat tanding. Yang penting main-main. Perlawanan Aswad, aku dah kata. Sebab tu aku lupa dah awal pilih JDT. Abara. Eh, aku okey. Abara. Menang kalah adab pertandingan. Ya. Jadi, tapi kita bermain dengan baiklah. Pokoknya kita boleh skor juga dah. Betul. Dan kalau kita tengok suasana dan stadium, kali ini memang luar biasa. Meriah. Sebelum ni kita tak boleh masuk stadium. Betul. Suasana gini dengan COVID-19 apa semua. Paling penting disiplin penyokong semua terbaik. Terbaik. Terengganu, baik Johor. Oh, semangat kesukanan tinggi. Betul.